Shalom, damai sejahtera atas kita semua. Bersama saya, Pastor Andy Simon, hari ini menyampaikan renungan dan doa kesembuhan bagi Anda semua, Rabu 27 November 2019. Saudara-saudara sekalian, Bible berkata dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan dengan sangat indah berkata, karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara-saudara, penundukan kita kepada Tuhan dan firman-Nya ini sesuatu hal yang sangat penting. Halo. Ya, sebab penundukan itu sama dengan ketaatan. Ketaatan kita pada seseorang itu dapat menyangkal rasa sakit. Apalagi kalau kita memberikan segenap hati, jiwa kita, ketaatan penundukan diri, submission kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Penundukan diri kita kepada Tuhan membuat kita bisa menang dan meraih segala janji-janji-Nya. Penundukan diri kita kepada Tuhan membuat kita bisa menyangkal setiap kelemahan tubuh kita. Perlu bantuan? Iya, enggak, Pak. Penundukan diri kita membuat kita dapat untuk menyangkal setiap kelemahan kita dan menolak setiap hasil medis kita. Sekalipun saya katakan 1 juta orang berkata kita mati, kalau Tuhanmu, Tuhanku pencipta Yesus Kristus berkata kamu hidup. Satu hari dalam kitab Mazmur berkata kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan hidup. Saudara-saudara, jadi penundukan diri kita kepada firman Tuhan, Injil dan janji Tuhan serta perintah-perintah-Nya akan membuat Anda bisa menaklukkan daging ini, saudara-saudara. Sebab apa? Rohlah yang memberi hidup. Penundukan diri kita kepada Tuhan membuat Anda mampu memerintah dari otak Anda yang tadinya saluran perintah Anda ke tangan, ke kaki Anda mengalami buntu karena stroke. Penundukan dirimu kepada Tuhan dapat mengalahkan setiap penyakit stroke yang ada atas diri Anda. In Jesus name, karena itu tunduklah kepada Tuhan dan firman-Nya dan lawanlah penyakitmu. Bible berkata, lawanlah iblis. Tapi hari ini dalam Injil kesembuhan, Pastor disampaikan, lawanlah penyakitmu. In Jesus name, segala macam kelemahan atas tubuh Anda dipulihkan. Pastor Andy hari ini sangat bersyukur, ya, rasa syukurku tak henti-henti kepada Tuhanku. Namun juga saudara, saya share dalam video renungan ini hari ini bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuhku. Dia sudah menyembuhkan saya dari rasa letih. Karena beberapa hari ini Pastor Andy letih melayani, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang kita layani dan mereka boleh menerima kasih dan aliran kesembuhan in Jesus name. Dan dalam 2-3 hari ini Pastor Andy istirahat dan puji Tuhan, saya bersaksi hari ini in Jesus name, keadaanku sudah dipulihkan dari keletihan, kecapean in Jesus name. Saudara, time for healing. Angkat semua tangan Anda saat ini. Setiap kelemahan tubuh yang ada atas tubuh mereka dalam grup I Believe Miracle, saya berdoa. Angkat tangan Anda. Pastor Andy dari Jalan Raya mendoakan Anda. In Jesus name, aliran kesembuhan mengalir atas seluruh tubuh mereka dan lawanlah penyakitmu dengan penundukanmu kepada Tuhan dan Anda yang ada di kursi roda saat ini, mulailah menyangkal segala penyakitmu dan setuju, agree dengan firman Tuhan. Mulai engkau lawan segala penyakitmu, setan, roh kelemahan, dan berkata, saya hidup dan saya adalah milik Tuhan. Hidup matiku bukan di tangan penyakit, hidup matiku di tangan Tuhan.
In Jesus' name, every sick, I command, out. Tinggalkan mereka semuanya. Roh kelemahan, roh penyakit, out. In Jesus' name, be healed. Be healed. Be healed. Amen. Puji Tuhan, Anda bisa membagikan kembali renungan dan doa ini, video ini kepada rekan-rekan yang ada di grup-grup yang ada, dan juga Anda bisa mengforwardnya kepada setiap orang-orang sakit. Dan pastor ini sudah berdoa kepada Tuhan setiap Anda sudah masukkan pokok-pokok doa sejak dari kemarin hingga hari ini, dan doa ini bekerja dan mengalirkan kesembuhan atas tubuh Anda. Saya tutup kalimat ini, jangan lupa, saudara dan saya milik Tuhan, karena itu tunduklah, berikan submission Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Sangkal segala penyakit Anda, sangkal segala hal negatif atas tubuh Anda, sangkallah segala sesuatu yang menyakitkan Anda, dan berikan penundukan dirimu kepada Tuhan Yesus. Karena damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan tidak pernah sama dengan yang dunia berikan. Saya tahu rasanya sakit. Saya adalah orang yang sakit dulu dan disembuhkan. Kalau Yesus bisa sembuhkan Andy Simon, Yesus yang sama bisa menyembuhkan Anda. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.